kasih ayah, ibu yang sudah membersamai diriku selama ini. Teringat kisah di tanggal 16 Mei 1996, di mana kalian mendapatkan anugerah terbesar yang diimpikan. Segala bentuk pengorbanan yang tulus telah diberikan. Berapa perjuangan tak lagi dipertanyakan, sehingga telah mengantarkan aku sampai di usia sejauh ini. Mengandung, melahirkan, merawat dan mendidik telah kalian lalui. Suka duka dalam membesarkanku juga kalian arungi. Terima kasih telah berhasil mengantarkanku sampai ke gerbang saat ini. Terima kasih telah mendidik berbeda dari yang lain. Kenyataan dan kepahitan hidup dulunya tak pernah disembunyikan. Transparan, itu pola asuh kalian, tanpa harus menjadi topeng untuk sebuah kesenangan. Apa adanya, inilah yang mengantarkanku untuk bisa berpikir panjang. Kalian memang bukan PNS seperti sebagian orang, tapi aku merasakan kasih sayang dan perhatian melebihi dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kalian juga bukan ahli psikologi, tapi bisa memahami dan masuk ke dalam karakter anakmu sendiri. Di setiap kali kalian terjatuh dalam menyambung hidup, tak pernah meneteskan air mata di depanku. Ketegaran, ketegasan selalu poin pertama dalam mengajarkan arti hidup yang sebenarnya. Teruntuk ayah, aku sadar dan paham tentang pendidikanmu, tapi aku selalu mendapatkan didikan seperti layaknya seorang dokter yang menerjemahkan hasil penelitian dengan fakta kamu bicara, dengan keadaan kamu mendidik. Teruntuk ibu, keikhlasanmu selama ini membuat aku mengerti arti perjuangan sejati. Aku sadar bahwa ragamu bukanlah sempurna seperti orang lain, tapi caramu mendidik anakmu berbeda dari yang lain. Sempurna, kata yang pantas untukmu. Sekarang, meski usiaku sudah tak muda lagi, belum merasa kanak-kanak ketika berada di samping kalian. Maaf jika aku belum mampu membahagiakan kalian dengan seutuhnya. Maaf jika belum bisa membahagiakan kalian dengan emas yang banyak, rumah yang bagus, bahkan dengan kendaraan yang cantik. Itu memang belum terpenuhi bagiku. Tapi ayah, ibu, percayalah, anakmu masih dalam proses panjang untuk mewujudkan kebahagiaan buat kalian. Doakanlah, semoga apa yang terpikir dan ingin diwujudkan bisa berhasil. Meski harus merangkak, menaiki tangga, dan menuruni lembah untuk menaklukkannya. Semoga untuk ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar bisa memaksimalkan ibadah untuk bekal di hari akhir. Salam hangat dari putri satu-satumu.